hobinya berantem, main bola, palanya gundul kayak anak lelaki. Emang zaman udah kebolak balik, ada lagi ongki anak kok amin. Tingkah lakunya bikin gemes orang, dia cowok tapi kayak perempuan. Tiap hari makannya tahu tempe, kadang-kadang nyobain daging ayam. Jangan coba-coba ganggu rohaye, bise-bise urusan jadi runyam. Jakarta punya banyak cerita, ibaratnya ini toko serba ade. Dari tukang ojek sampai konglomerat, masing-masing udah ada bagiannya. Orang bilang ini zaman rada edan, kudu hati-hati biar kagak ikut edan. Kalau kita kagak kuat iman, hidup kita bisa jadi berantakan. Aimin, besok lu mau ngelamar kemana lagi? Ya, kemana aja, Nyak. Namanya juga orang cari kerja. Tumben, nggak sesarinya Nyak ngedeketin Aye. Ada apa? Nyak seneng lihat lu masih semangat cari kerjaan. Walaupun belum tahu pasti diterimanya di mana. Cuma Nyak mau ngasih tahu aja kalau uang Nyak tuh udah mau habis. Buat beli map aja sama fotokopi udah gak bisa lagi deh. Masa buat beli map sama fotokopi aja kagak ada duitnya? Kayak lu gak tahu aja. Nyak kan udah beliin map ini puluhan. Untuk fotokopi yang ribuan lebar ini berapa coba? Mahal pan, kumaha Aimin teh. Ya, udah hidup 20 tahun di Betawi, Sundanya enggak hilang-hilang. Dari sononya begitu, emang kenapa? Nyak, buruan dong, ntar tandingnya telat nih. Saya mau ketemu sama pimpinan Ojek Rojali. Pimpinannya lagi pada ke bank. Gue anaknya. Mau apa lu? Mau ngelamar kerja jadi tukang ojek. Hah? Lu mau jadi tukang ojek? Lu mendingan ngelamar jadi direktur aja sono. Pak lu udah bedasi itu. Udah cepetan, surat-suratnya taruh ke belakang. Lu jadi direktur sekarang di sini, tenang aja lo. Ah. Ketinggian po kalau jadi direktur. Enggak apa-apa. Saya mau jadi tukang ojek aja. Beneran lo mau jadi tukang ojek? Iya. Yeah. Ya udah kalau gitu, lo diterima kerja di sini, ya. Surat-suratnya lo taruh belakang sono, bilang udah ACC gua, ya. Yeah. Udah, pakai mikir. Iya. Yeah. Nyak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kami punya armada, tapi armada kami kebetulan lagi dibuka semua. Saya nggak pesan ojek, maaf. Maksudnya kalau memang masih ada lowongan,
mau kerja di sini. Aduh, kayaknya kalau pakaiannya rapi gini nggak ada lowongan deh di sini. Saya mau ngelamar jadi tukang ojek. Benar mau jadi tukang ojek? Benar. Kalau benar, tunggu aja. Sebentar lagi Bang Rojali juga datang. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Kumpul. Ada apa nih? Suruh dikit dong. Ini usaha mie kita, alhamdulillah banyak kemajuan. Alhamdulillah. Sekarang gue mau kasih bonus sama lu orang. Asik. Terima kasih. Asik. Tapi bonusnya bukan berupa duit. Gak apa-apa. Bonusnya adalah berupa perangkat sholat. Jadi lu orang boleh dagang, tapi jangan lupa sama sholat. Insyaallah. Amin. Kagak boleh lewat, ya. Nih. Kasih, Pak Amen. Nih, pas lo. Pak Ico. Gak disangka ya, Pak Amen ya. Setelah masuk Islam, beliau lebih islami daripada kita-kita yang dari lahir sudah Islam. Iya. Oh. Iya, Pak Amen. Saja lo. Benar. Udah benar lagi deh. Iya. Terima kasih, Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji tambah berkahnya. Amin. Biar nambah rezekinya, Pak Haji. Mama, cepetan dong, Ma. Ntar Ongki telat nih sekolahnya. Oke, cepetan dong. Panas nih. Mpok lo dari tadi udah berangkat, no. Berisik lo. Woi, ngapain dorong? Ojek nih. Ada aku dapat bonus lagi. Aduh, pelan-pelan, Cang. Bah, Ongki. Papa nih kali gak mau marah sama Ongki, ya. Cuma papa mau bilang, Ongki pan udah gede. Udah 3 SMU lagi, iya kan? Nah, anak 3 SMU ngapain bawa payung? Ngapain bawa botol minuman? Pergi diantar sama mama. Pulang diantar sama mama. Di sekolah ditungguin sama mama. Kayak anak TK, Ongki ya. Ih, papa sih gak tahu. Ini kan Ongki bawa ginian kalau aus ntar gimana. Terus kalau payung kan buat kalau Ongki kehujanan atau kepanasan. Terus kalau minta anterin mama tuh, kalau ntar Ongki tawuran gimana? Ongki bonyok-bonyok, papa mau tanggung jawab. Ya udah les berantem aja sono, daripada les bikin kue, les jahit segala macem. Ih, papa udah-udah aja. Mama! Iya, sebentar. Nih, Ce, gue udah bilangin lu puluhan kali. Nih anak udah gede, gak usah dikintilin terus. Anak udah berjenggot begini, dijagain, diapain. Tah, si Akangnya. Enggak ngomongin soal budak, kuduwe gitu, ngomel. Kang, Acima taunya cuma ngelahirin, ngurusin, nyusuin, udah. Budak nare gitu, ya gitu weh terus, ah. Ma, mama aja deh yang bawa ojeknya. Ih, ari si Ongki, kumahmu nabrak metro mini jika kamari. Embung ah mama sama Siun. Habis sama si Ali kagak boleh duduk miring, terus kagak boleh pegangan. Ali, bikin atau duduk miring, kamu teh kumaha? Iya, Bu. Yuk, ayo dah. Cepat, bisa ditelan, ayo. Jangan. Nyebut-nyebut ya, Li. Ya. Kudu ngomong apa lagi sama bini gua sama anak gue. Thank you.
bagol. Iya, ayah tahu. Panitia memutusin, pokmu nonton pindah di kelas Pip. Pip, di mana tempatnya Pip? Di samping tukang es. Oh iya, ibu-ibu maaf ya. Gara-gara anak ayah pinter banget, jadi ayah mesti pindah ke Pip ya. Ayah tinggal ya. Nana, itu siapa? Itu dia, Babe Rojali. Udah deh, lo langsung ngomong aja sendiri sana. Oh iya, makasih ya. Iya. Yeah. Mon! Roye! Woi! Mana bini anak gue nih ya? Mon, Roye! Aduh, pada kagak mau duit apa nih? Urusan bang lancar. Mon, Roye! Ini rumah sepi amat sih. Udah kayak kuburan. Aduh. Mon! Roye! Lu kemana sih anak bini gue tuh? Hah? Babi lagi dapet duit lagi nih, woi! Mon! Roye! Aduh! Roye! Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya, Dek ya. Armada aye sama anak bini aye semuanya udah aye asuransi ya. Maaf aja ya, maaf. Maaf, Be. Saya bukannya agen asuransi. Mau ngelamar jadi tukang ojek. Barusan ngobrol-ngobrol sama orang belakang. Minggu depan Babe mau nambah armada katanya. Mau jadi kang ojek aja pakai dasi segala. Masih untung gue bilang petugas asuransi lo. Coba kalau gue bilang tukang vacuum cleaner. Udah besok aja besoknya ngelamar ya. Be. Ini surat lamaran sama ijazahnya, Be. Udah besok aja sekalian, besok. Gua lagi nyadar bini gua, liat gak? Yang mana, Be? Lu kagak tahu memang. Udah besok aja, besok. Bun! Roy! Ya, akhirnya dapat juga gua kerja. Tukang ojek lah. Weh, pada lihat gak? Bini sama anak gua pada kemana? Pada lihat gak? Tahu, Be. Mati lu pada kemana aja, ha? Dia pesan sama Ane, katanya dia pada mau main bola. Hah? Main bola? Aduh, mau kayak gili tuh maknya. Aduh, katanya main bola cuma seminggu sekali. Ini mas Aban Sari. Aduh, anterin gua ke lapangan bola. Ayo, anterin. Tuh, lihat. Barusan siapa yang ngegolin? Rohaye. Mun, gila si Rohaye. Tendangannya, gocekannya, ngalahin anak laki. Bang, asal abang tahu aja nih, ayah bukannya pamer loh, ayah cuma ngasih tahu. Ntar nih, pertandingan berikutnya, si Rohaye diangkat jadi kapten. Wah, tambah gila dong. Malah siapa dulu dong, Bang. Sebagai kapten nih, kan minggu depan jadi kapten nih, Aye. Iya. Yeah. Cuman penampilannya masih kurang aja. Lu mau rubah apa lagi? Baju udah kayak Ronaldo. Nih, rambut ninya. Malu, Aye. Rambut panjang. Rambut lu mau diapain? Ini botakin kayak Ronaldo. No, baru top. Hah, yang sisa rambut cuma dikit doang tuh. Iya, kan. Yaudah deh, besok lu ikut nyak ke salon aja ya. Iya, barengnya. Woi. Aduh, lo Mun. Mampus deh gue, Mun. Lo bilang si Rohaye main bolanya dari seminggu 3 kali, lo mau rubah jadi seminggu sekali. Buktinya sementari lo main bola sehari, Mun. Kelewatan lo, Mun. Kelewatan. Alah, Babe marah-marah aja sih Maye. Babe kagak tahu besok hari. Hah? Besok hari. Ada apa? Ayo mau ke salon. Udah Babe tenang aja makanya. Mau ke salon? Iya. Bener, Mun? Iya. Aduh, thank you, Mun. Bener, Mun. Gue percaya sama lo, Mun. Ke salon ya, ke salon. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyet, dari mana Nyet? Ini nih, bawa jahitan buat celana lu udah jadi nih. Buat besok, biar ngelamar jadi keren. tumben lu gak ngurusin map lagi. Udah dapat kerjaan apa? Besok ayah dapat panggilannya. Ya mudah-mudahan aja keterima. Syukur, alhamdulillah. Di perusahaan apa? Perusahaan ojeknya. Bagian apa? Ya,
di perusahaan ojek ya kerjanya ngapain lagi nya? Ya narik ojek. Astagfirullahaladzim. Mana teh kumaha sekolah tinggi-tinggi jadi tukang ojek? Her, gila. Sing bener atuh. Ya abis, muka teh apa nya? Susah nyari kerja zaman sekarang. Apa yang mau dikate? Hari begini emang cari kerjaan susah. Neng cakep. Mau dipotong model apa? Tomingse atau Krisdayanti atau Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo kan bukan bintang film, bintang sepak bola. Yang bener aja sih. Tahu, emang nape sih? Tom, apa aja nggak salah denger sih? Ya itu dia, gara-garanya dia di klubnya jadi kapten. Makanya dia harus ngerubah penampilan. Bukan entu, dia mau dipotong kayak Ronaldo yang kuncup di depannya kayak begitu. Ya udah gak apa-apa, soalnya dia tuh anak semata wayang. Kalau kagak diturutin, ntar dia kenapa-napa lagi. Waktu entu aja, dia manjat pohon jambu kagak diturutin. Yang ada dia sakit 10 hari. Udah diburuan kerjain, cepetan. Ya Allah. Jali, ojek Rojali, orang tong teng tong teng tong teng, ojek Rojali yang paling laris, ojek Rojali yang paling resmi. Nah gitu dong, motor tuh dilap, diurus, jangan congol aja diurus ya. Eh, lo ngapain pada bengong kayak kodok bangkong, bukannya pada narik? Babe gini-gini juga udah dapat 5 hari deh. Narik lagi dong Mas Ari 5 hari atau jatahnya? Ya makanya ane nunggu giliran nih. Nanti ada ya, ada kolingan. Lu kerja-kerja lu. Jangan pada ngobrol aja. Alah. Besok pagi Siwi lagi enggak ada. Guru motor. Lagi nganterin anak bos sama nyonya. Oh, turis Jepang mau jalan-jalan pakai ojek. Sama sekolah aja ya. Oke deh. Besok diantar ya. Memang dasar si Udin kagak ada otaknya. Dari pagi cuma disuruh nganter ke salon. Jangan-jangan dia malah nunggu di sana. Emang kelewatan be si Udin. Alasannya selalu atas permintaannya si Rohaye. Nah, tuh si Mamat yang tadi nganterin Pomun udah malah dapat 2 rit. Lagi deh. Makanya jangan macem-macem. Iya, daripada kita diomelin.
jadi perempuan lagi. Duh, ayo tenang deh dikit deh. Eh, Din. Lu gila ya. Bos marah tuh. Gara-gara lu ngurusin si Rohe aja bukannya ngojek. Emangnya gue pikirin. Kan semuanya pengennya anak bos. Bujuk gue, Neng. Rohe. Jalan, nih. Iya. Cakep banget, kayak bintang film. Udah, buru. Iya. Eh, gila anak gue. Udah cakep-cakep, dia malah ngebut. Yah, begitulah kok. Rohaye kan demennya balap. Udah gitu si Udin juga emang demen balap juga. Cocok tuh berdua. Jadi buruan deh, balik. Rohaye. Abang Udin senang Rohaye udah mau nyalon sekarang. Udah mirip kayak itu tuh bintang film Britney Spears. Britney apa lo kata? Britney Spears. Kok ngakak sih? Bodoh, bodoh. Raye, sekarang lo kurangin dong panjat pohon sama main bolanya ya. Yeah, baru gue mau nambah nih main bola. Besok kan gue mau tanding. Gila lo, kagak sadar-sadar gila lo. Rambut bohong-bohongan. Rambut gue jatuh tadi ketiup angin. Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti lu cukur kan? Mampus lo kalau ketahuan babe lu gimana itu, mampus gue. Alah, banyak bacot lo. Lu tinggal muter balik. Gue pengen nyari rambut gue di sana. Cepetan, cepetan. Iya, tapi lu kayak tuyul, tau nggak? Iya, udah cepetan. Ah, cepetan nggak? Iya. Ah, kelamaan lo. Ta. Beli tahu, Neng. Ta. Gila lo. Apa-apa? Rodok lu ya. Apaan, Be? Buaya lu bukan dari apa-apaan. Lu lihat tuh, ban lu. Setiap 2 bulan ganti, 2 bulan ganti. Yang lain motor-motornya 6 bulan sekali. Be, ayah mana berani, Be? Bang mungkin ganti-ganti motor. Gimana nggak berani? Lu buktinya lu kelihatan lu. Mau korupsi lu. Ayo udah kerja sini aja, udah syukur, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mun. Mana anak kita si Rohaye? Abang pokoknya tenang aja deh. Rohaye sekarang berubah, Bang. Tiba-tiba aja dia ngedadak ikut Mun ke salon. Eh, nggak taunya di salon dia mau potong rambut ala Krisdayanti yang ngelinggal-linggal gitu tuh, Bang. Kalau gitu, anak kita jadi kece dong. Iya. Bener juga kalau gitu kata si Amen, yang juragan Mi. Dia bilang, biar bagaimana juga anak kita bakal kembali ke kodratnya. Iya. Sekarang, mana? Kan sama si Udin. Udin? Biasanya Udin nyampe duluan, Mun. Nah, itu dia, Bang. Rohaye sekarang berubah. Udah kagak mau kebut-kebutan lagi. Oh. Nah, tuh dia nyampe tuh. Hai, hai. Aduh. Mun, bujubu deh. Anak kita mun rambutnya. Aduh, jadi cakep begini, merah. Pirang-pirang begini. Aduh. Abang jangan ditarik-tarik, tak copok. Maksudmu nanti bloannya rusak. Aduh, sorry nak. Aduh, Din, biar bagaimana juga, gue terima kasih sama lu, Din ya. Lu telah ngebantu ngarahin anak gue kembali ke kodratnya. Thank you, Din. Iya, Bang. Kok lu cengengesan begitu, lo? Eh, udah lu jangan cengengesan. Bang, si Rohaye sekarang mau belajar masak sama Mun. Hah? Masak? Ya, sekarang masak nak. Babe tungguin nak. Masak, cepetan masak. Aduh, gile. Teman-teman, apa sih rahasianya kok sampai tuh anak bisa sadar begitu, Mun? Rahasianya, rahasia perempuan nih, Bang. Mun tinggal dulu ya, Bang. Din, pokoknya gue gak mau tahu ya. Malam ini kita bikin keriaan, ya. Lu jadi panitianya. Ya, lu urus dananya, bikin layak kancap, oke? Aduh, ngapain lagi sih? Rohaye, begini kalau mau masak air, pertama panci taruh di atas kompor. Udah gitu lu masukin air, lalu nyalain di kompor gasnya. Terus bumbunya apanya? Aduh, Rohaye. Lu kebangetan banget, kebangetan jadi orangnya. Babe aja waktu lahir, waktu brojol ya. Orang udah tahu kalau masak air ya, udah mendidih, udah belepak, itu tanahnya udah matang. Lu pakai bumbu segala. Abang jangan begitu dong, Bang. Kan semua itu kudu pelan-pelan.
ini udah ada kemajuan loh, Bang. Masa kemarin kompor gas dibilang mesin jahit? Nah sekarang dia udah tahu nih kompor gas. Ingat ya Ruhaya ya, Nak ya, ingat Nak ya, itu kompor ya Nak ya, bukannya mesin jahit. Kalau mesin jahit ada goesannya Neng ya Neng ya. Ya, ingetin Neng, kompor sama mesin jahit beda ya Neng ya, kompor itu Neng ya. Sekarang Babe mau kasih tahu pengumuman sama karyawan ada di belakang lo, bererot banget lo di belakang. Ya, masak yang bener ya Neng ya. Woi, kumpul semua kumpul. Anak buah operator kumpul semua, hei kumpul, hei. Aduh kumpul ngeri nih. Anak gaji aja lu. Dengerin nih. Anak Babe si Ruhaye udah ke salon pulang rambutnya cakep banget. Pokoknya lu berdua lewat. Aduh. Sekarang dia lagi ke dapur. Lagi belajar masak. Makan. Sekarang Babe mau nelpon sama Babe dulu ya. Oke. Woi, woi, woi. Kumpul. Gue baru dari salon nih. Gimana penampilan gue? Aduh. Asli, pokoknya cantik banget ya Roy, enggak ada duanya. Iya, ngalahin kita berdua rambutnya ya. Pantes Babe lo tadi seneng banget nyeritain lo. Gimana, Mat? Penampilan gue? Nah, begitu dong Ruhaye, biar Babe lu seneng. Jangan main bola, manjat pohon, berantem. Kagak bagus, kalau begini kan cakep. Nah, sekarang lo lihat ya. Kalau gini, gue ganteng apa enggak? Hah? Ruhaye, kenapa lo begini? Tuh, lo begini tuh. Agak sahari lo. Keren enggak? Ntar Babe lo gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh. Silakan duduk. Pas banget nih. Anak Babe si Ruhaye yang tadinya manjat pohon, tawuran, main bola, sekarang udah berubah. Udah ke salon ikut nyaknya. Aduh, rambutnya cakep banget. Oh iya. Syukurlah, Be. Ayo ikut seneng jadinya. Nah, gitu dong. Babe kan juga seneng. Terus ini urusan ayah gimana, Be? Urusan? Lu siapa? Pan yang tempo hari, Be. Yang ngelamar kerja mau jadi tukang ojek. Ayah, Be. Astagfirullahaladzim, Babe hampir lupa. Coba-coba lihat lamarannya. Aduh. Pendidikan terakhir. Udah buju buset lu, tingkat 2 ekonomi. Lu kagak salah ngelamar kak ngojek, kan? Ya, habis gimana, Be? Susah cari kerja zaman sekarang, Be. Aduh, Babe sih memang salut. Ya, bangga sama lu. Walaupun pendidikan lu tinggi, ya, tapi lu mau jadi kang ojek. Salut, ya. Di sini, ya, gak usah tinggi-tinggi sekolah. SD doang, asal bisa ngegas sama ngerem, terus tahu jalan. Udah, Babe terima. Jadi, ayah diterima, Be? Ya, entar dulu. Babe harus baca dulu riwayat hidup lu, ya kan? Bagaimana riwayat asal-usulnya, ya kan? Soalnya kemarin aja ada yang ngelamar tamatan madrasah. Motor Babe diembat. Gile gak? Pokoknya yang penting besok lo kesini lagi. Anak Babe si Ruhaye udah jadi. Rambutnya cakep ya. Besok kesini lagi ya. Babe mau telepon yang lain ya. Ya tinggal dulu ya. Iya Be. Besok kesini lagi. Iya makasih Be. Ya. Sih suka menghambat bakat Ongki. Emang kenapa sih, Mah? Lain gitu, Ongki. Kata papa kamu, lama-lama kamu bisa jadi bencong. Hah? Wah, masa bikin kue aja jadi bencong? Kalau papa nggak percaya, suruh aja periksa alat tempur Ongki. Ih! Tuh, Mama, armadanya udah datang itu, papa. Udah sana, jangan ganggu Ongki, ah. Becokin aja. Cepat sembunyi kan, ah! Nek nang tawangan alintang. Eh, gimana? Ini tidak menurut lagi. Terus. Eh, cepat, bayi.
Alhamdulillah. Store. Gimana penjualan hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya nih perlu armadanya tambah lagi karena laris dagang kita nih. Ditambah? Iya. Laris? Menurut kalian teh kira-kira naon nu bikin laris? Wah, kayaknya sih karena seragamnya bagus, jadi kita-kita kayaknya ganteng gitu loh. Betulnya, apalagi servis kita full sopan santun. Halus kayak ditambahnya. Masya Allah, Ongki. Lu gak ada kerjaan lain selain bikin kue, ngejahit. Udah, papa berisik ah. Papa dibilang berisik. Nah, tuh genteng di sana tuh, ditempel tuh, di atas, udah bocor-bocor di belakang. Gerobak tuh yang kesempet bajai, lu benerin dong. Nambal ban kek apa, macul kek di kebun. Ah, udah papa, berisik ya udah, sana aja papa. Udah sana papa. Papa berisik. Aci! Maha 200 mangkok tapi 188. Duanya nye buat jatah preman di perapatan sono. Rese remannya. Iya benar. Iya. Udah. Rese banget deh. Ini udah asar. Sekarang lo orang pada sholat. Iya Pak Ji. Ya, urusan setoran ntar. Ini lu bawa saya. Makasih Pak Ji. Baik Pak Ji. Iya, makasih. Sholat dulu kita. Udah pegang aja dulu uangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, kayaknya kita mesti ngomong nih Ji soal anak-anak kita. Si Ongki? Aduh Kang, Aci mah teu ngarti, berunding melulu. Aci mah kan bukan sekolahan Kang, Aci mah ngertinya cuman mangkok, jumlah duit, itu weh, budak tarik gitu, nyakitu antep kan, rekumaha deui atuh. Aduh, Mun, tadi rasanya lega banget. Ngelihat si Rohaya udah mau ke dapur, walaupun cuma ngerebus air doang. Itu air rasanya gurih banget. Itu limun kale rasanya. Iya Bang, semua itu tuh harus pelan-pelan. Biar sekarang cuma bisa ngerebus air, tapi ntar levelnya kita naikin. Lama-lama dia bisa ngerebus sayuran. Iya kagak Bang? Bener Mun, apa yang lo katanya bener semua. Pelan-pelan. Be, Babe Rojali, ada monyet lepas be di pohon mangga. Hah? Aduh, muncul mulai. Di mana? Aduh. Cepetan. Aduh, kenapa sih mangga gue? Mana sih mangga? Kagak ada apa ya? Mana itu? Monyetnya mana monyetnya? Mau ngambil mangga gue. Hah? Hah? Yang sana kali, Bang. Gak ada. Coba. Hah? Aduh, benar-benar gue monyetnya. Hah? Hajar ya. Mari deh. Hah? Loh. Kok si Rohaya? Aduh, Rohaya. Babe tuh udah seneng. Lo tuh jadi perempuan bener. Udah mau ke salon, mau ngerebus air. Sekarang macet tahun lagi, hah? Ya, Babe. Kalau makan mangga jatuhan ban kagak enak, Be. Kalau metik sendiri tuh. Oke banget rasanya. Ayo turun. Kan Babe sabut nih. Turun. Abang jangan begitu dong, Bang. Ami anak. Semua itu harus diomongin kudu pelan-pelan. Ini masih untung deh manjat pohon mangga yang pendek. Kemarin belum lama manjat pohon durian yang tinggi bener deh, Bang. Kalau gitu ada kemajuan dong, Muneh. Sekarang naik yang pendek-pendek. Barusan tadi ngerebus air, rasanya gurih lagi. Emang. Rambutnya udah ditata ke salon. Kok gitu kudu pelan-pelan nih, Mun. Bener, Bang. Roye, sekarang naiknya pelan-pelan ya, Nak ya. Hati-hati ya. Ambil sepuasnya, Nak ya. Hati-hati ya. Sekarang mana tuh anakku yang bilang monyet-monyet. Ah, kurang aja tuh. Hihihi, emang enak dibohongin. Aduh, Mun. Aduh, Pak RT kenapa terlambat datang ya belonnya rumah ibu? Aduh, mertua jadi gue ya? Aduh, sebentar ya, ane panggilin anak ane, si Rohaye ya. Sekarang udah cakep ya. Duduk. Ya. Makasih, Pak. Iya. Kalau pali lu lagi perontos gitu kamar dikunci. Babe lu masuk lah pala lu enggak dikorok sama dia. Aduh, lupenya. Lu kalau diomongin dijawab lu. Buruan pakai. Layar tajam udah mulai. Dia apaan nih? Cepet udah ganti deh.
Roy, tuh beli pintu pakai dikunci segala. Buruan, layar nanti udah mulai. Cepat. Iya bang, bentar bang. Rohaya lagi di make up. Malu kalau diliatin abang. Oke deh, oke deh. Kalau gitu boleh lamaan dikit. Begitu keluar, yang kece ya. Oke ya. Buruan ya, babe tunggu di luar ya. Iya bang. Teh Aci. Mongki, lu udah gede kok masih ngutil mak lu aja sih? Emang nape? Tongki itu aku ah. Silakan Teh Aci sebagai pejabat di depan ya. Mongki, di belakang ya. Teh Aci. Punten Teh Aci, menunjuk sumping. Sebentar, ayah punya anak si Rohaya keluar bakal cakep. Nah, bisa gitu? Iya, tadi dia ke salon. Aduh, oh. Ayo duduk. चेकअप मुझसे नहीं होता है अगली बार तुम अपना काम खुद ही कर लेना ओके और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है और ये केक भी बहुत अच्छा लग रहा है खाओ यार स्टॉप इट ये केक कोई नहीं खाएगा क्यों क्योंकि किसी और का है अरे वो किसी और लोग भी हमारे सैंडविचेस खा रहे होंगे यार बिल्कुल नहीं ये एड्रेस लिखा हुआ है यही पास नहीं है जाके वापस देखो पागल हो गए तुम Si Asrul mau diajak nonton layar tancap. Yo oke dipaksa. Oh. Kalau bukan saya yang nemenin, pada bakalan dia mau ke sini. Orang biasanya dia di rumah ngerjain kerjaan perempuan, Bang. Saya dengar teh katanya kelakuannya juga si Asrul rada aneh teh. Tapi kudu pelan-pelan teh. Kayak anak ayah si Rohaya. Sekecamatan tahu teh. Kalau dia tukang main bola, manjat pohon, bauran. Tapi kudu pelan-pelan. Wah, tuh dia tuh lihat. Anak ayah lihat tuh. Lihat anak ayah teh, lihat rambutnya, kebayanya. Oh, emang si dompet sama rantainya suka dibawa-bawa teh ya pelan-pelan. Semuanya kudu pelan-pelan ya teh, pelan-pelan. Makanya pakai jin aja deh. Bagus deh nyariin gimana sih ngelukin. Dunia panas nih, rambut. Ini dunia susah bener ya. Ganti deh, bukan apa sayanya. Udah yuk, tenang. Oh, hari ini curi sini baju. Bagus juga pakai baju, boleh. Iya, iya. Tuh nih mirip curi deh, kayaknya. Hari marga. Ini dia nih. Mohon perhatian, perhatian. Attention please, attention. Pak RT, para undangan dan warga-warga semua. Lihat nih, anak aye, si Rohaya. Udah berubah, rambutnya udah kayak Kris Dayanti. Perhatian, lihat dong kebayanya. Dong, lihat kebayanya. Ya elu, lihat si Bobby dulu. Dia lagi-lagi, gak bisa disini kelamin dia. Tapi dia segala ya. Udah jadi kembang. Udah ruak gak sih? Papian, papian. Are re are kuch ho gaya, koi na pehchana. Begini nih, kalau udah kenain dia aja, paling lupa. Udah, ya, duduk sini kamu, Roy, ya. Haji, apa kabar? Baik. Di sini banget dia. Jaise kadam uthaye, Rab ne